Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview salah satu gitar yang lagi ngehits banget. Alright, kali ini ada Fujigen. Fujigen made in Jepang. Ini line up terbaru ya. Jadi apa aja yang bedain Fujigen versi lama sama versi terbaru? Oke, jadi seri yang gue pegang ini adalah seri Joss, Joss 2 TDM. Warnanya Sonic Blue, cakep banget. Jadi di seri ini ada dua warna, Sonic Blue sama Shell Pink. Ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi ya. Oke, yang bikin beda Fujigen yang sekarang sama yang dulu apa? Pertama, ciri khasnya itu yang paling gampang kita lihat adalah di headstocknya. Kalau Fujigen dulu itu ada tulisan biasanya J tradisional atau J standard nih. Kalau ini udah nggak ada, udah dihilangkan. Terus bedanya yang bikin gua makin wow, kayaknya wajib banget nih buat dicobain nih ini gitar adalah kayunya, material kayunya dia udah alder ini. Kalau yang dulu itu masih pakai basswood. Jadi menurut gua Strat dengan alder, wow, no debat sih, bre. Dan wah ini gokil sih, ini speknya gokil sih. Dia pakai compound radius. Jadinya enak pegangannya, gokil. Dan yang ini yang menurut gua anjir. Ini wajib banget dicobain sih, ini gokil. Dia pakai yang namanya circle fretting system. Alright, jadi kalau lo perhatiin ini baik-baik, fretnya itu nggak flat rata gitu, men. Jadi dia agak circle gitu, agak bengkok. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi mungkin baru dia ya, atau ada gitar lain yang pakai sistem kayak gini. Nggak tahu sih fitur yang gokil ini. Mungkin kalau ada gitar-gitar merek lain boleh komen buat teman-teman yang tahu. Jadi gunanya apa sih nih circle fretting system nih? Jadi gunanya itu buat clear tone, accuracy pitch dan long sustain. Oke, kita cobain aja langsung nih. Gitar kayak begini, maple neck, terus pakai tuning mesinnya model Cluson. Ini gotoh ya. Dia pakai gotoh, partnya sih gokil sih. Tremolonya pakai Fujigen part made in Jepang. Alright, yuk kita cobain yuk. Pickupnya kemarin gue sempet bokar, dia pakai Alnico dengan cloud cable. Biasanya sih bagus ya, tapi kita nggak tahu. Yuk langsung aja kita cobain. Ini clean sound, dan sekali lagi gue bikin video ini hanya menggunakan GoPro ya. Kali ini gue pakai GoPro dan nggak pakai miking atau pakai efek apa-apa, gue langsung dari ampli. Jadi suara yang ada di sini seperti apa yang Anda dengar gitu. Jadi kalau lu dengerin suara seperti itu ya, ini suara by kamera aja, men, nggak di editing apa-apa. Yuk langsung aja. Ya, sustainnya lebih panjang ya. Anjir, gua suka ininya nih, apa? Tremolonya empuk, bre. Iya. Kadang nih, lo main gitar kan tuning, tapi di chord-chord tertentu kok rasanya ada yang pitch-nya agak false ya. Dan ini nyaris perfect, bro. Wow. Ancol. Tremolonya enak, bre. Gue kalau udah pegang gitar Strat model yang tremolonya enak, berasa kayak megang gitar-gitar butik ya. Softlinnya. Berasa gitar butik, bre. Kokil. Ini pick up neck and middle. Wow. Anjir, tremolonya the best. Thank you.
nyaman banget dimainin, berasa pengen ngebut-ngebutan main gitarnya anjir. Bangsat ini middle-nya ya. Gua ngerasain sih, biasa kalau main gitar ya. Biasa ya. Ini teman-teman ngerasain atau enggak ya? Cuman gua personal ngerasain ya. Biasa kalau gua mainin lagu ini. Pitch di sininya goyang pasti karena basicnya kita kan tuning gitarnya. Kalau kita sentuh dengan getaran kan basicnya kan kita kan nyentuh apa namanya? Fret kan enggak sampai ketekan ke kayunya ya. Basicnya tuh getarannya ada gitu, jadi agak false-false sedikit gitu. Tapi kalau ini, wow, emang semakin kesini gitar memudahkan kita main ya, anjay. Pegangannya the best. Soundnya gokil. Ini mid and bridge gua agak sedikit nyesel ya, kenapa baru kenal Fuji Gate sekarang ya. By the way, bridge-nya bisa split coil. Ini humbuckernya, kita ke single-nya dulu ya, coba ya. Gua suka sih ininya nih, anjir nih, empuk banget, bre. Enak. Udah dia empuk, sustain-nya lebih panjang, men. Nih, dengerin. Gak ada apa-apain. Wow. Emang circle fretting system ini cukup mengganggu ya, anjing, cukup mengganggu gue ya. Cukup mengganggu ini nih rasanya. Pengen ngegas gitar rasanya. Anjir, enak. Ini bridge-nya kita split. Ini humbucker. Wow. Perfect. Aduh. Oh, kita kasih drive ya. Gua mau ini drive juga dari Apli. Gua mau coba pakai crunch dulu deh. Wow. Pitch-nya itu loh. Itu yang Lu pasti ngerasain kalau main gitar kadang walaupun udah tuning kok kita main melodi agak ada yang false gitu ya. Enggak perfect 100% pitch-nya ini. Wow. Lebih clear ya. Asu.
gokil, gitar kekinian. galak deh. Versatile banget jadi ini gitarnya, ini bridge-nya ya. Bingung ya, kenapa baru kenal ini gitar sekarang ya? Yuk kita coba sound yang lebih galak lagi ya. Ini overdrive-nya gue naikin, gain-nya gue naikin. Coba kita agak sangar ya. Oke, ini gokil banget, harganya juga masuk akal ya. Harganya ini masuk akal, ready stock di Bambu Musik Bekasi. Buat teman-teman yang mau langsung aja beli di Bambu Musik Bekasi. Anjir, gue gak bisa berkata apa-apa lagi, agak sedikit. Anjir. Ini murah loh, bre. Murah lah, hitungan belasan juta doang gitu. Anjir, tapi gue pernah punya Sur ya. Ya. Ya, oke sih gitu. Gua sempet ya, jadi teman-teman pernah lihat video gua pakai gitar Sur gua ya. Dan kenapa gua akhirnya enggak pakai ya? Gua agak kurang begitu cocok ya. Ini personal ya, kurang begitu cocok ya. Ini yang gua suka banget itu adalah akurasi pitch itu loh. Emang gitar enak, bikin kita berasa lebih nyaman aja main gitar. Gue udah lama banget gak ngebut-ngebutan dan di Bambu Musik Bekasi, buruan sikat dan lu bisa rasain sensasi yang gak pernah lu rasain sebelumnya. Gokil, Fuji Gain made in Jepang, sekali lagi gitar made in Jepang emang terbaik sih, gak ada lawan. Gokil, thank you.